anak Indonesia. Dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Halo anak Indonesia, apa kabarnya nih? Kak Indri dari Kampung Dongeng Medan mau bercerita untuk kalian. Ada seorang pembuat kue yang tinggal di Jalan Ambon. Nek Bika namanya. Nek Bika adalah pembuat kue yang sangat baik hatinya. Setiap minggu, meskipun tokonya tutup, Nek Bika tetap membuat kue. Kue-kue itu dibagikan kepada anak-anak yang tinggal di sekitar rumahnya. Tapi minggu ini, Nek Bika terlihat tidak bersemangat. Kenapa ya? Nenek sedang tidak enak badan. Beberapa hari ini terlalu banyak pesanan. Hari ini ingin sekali nenek tidur. Tapi sebaiknya aku buat satu kue dulu untuk anak-anak di sekitar sini. Di dapur Nek Bika terdapat banyak bahan makanan dan juga peralatannya. Termasuk botol-botol yang isinya bermacam-macam. Ada air kelapa, madu, gula, dan juga air nira. Air nira adalah air yang dihasilkan pohon enau, berwarna kuning kemerahan, dan berbau sedikit tajam. Nek Bika mencampurkan tepung, mentega, dan telur, lalu mengaduknya dengan gesit. Wah, adonanku terlihat bagus. Aku akan menambahkan air kelapa ke dalamnya. Oh, Nek Bika salah mengambil botol. Iya, mengambil botol yang isinya. Wah, kenapa cairannya berwarna kuning kemerahan? Ini adalah air nira. Oh, adonanku. Tidak mungkin lagi aku membuat yang baru. Sudahlah, akan ku coba memanggang yang ini. Nek Bika tidak punya pilihan lain. Dia lalu menuangkan adonannya ke dalam loyang dan tetap memanggangnya. Beberapa saat kemudian, terdengar suara ting, menandakan kue sudah matang. Nek Bika lalu meletakkannya ke atas piring dan memotong-motongnya. Oh, kueku! Di dalamnya tidak mulus seperti biasa, tapi berongga-rongga. Kue ini sudah gagal. Ada baiknya aku tidur saja dulu. Tidak mungkin kue ini dibagikan kepada anak-anak. Nek Bika meninggalkan dapur dengan sedih. Toby, cucunya, mencari Nek Bika ke dapur. Nenek! Nenek! Mana nenek ya? Biasanya selalu membuat kue untuk aku dan teman-teman. Oh, ini ternyata kuenya. Wah, aku harus segera membagikannya kepada teman-temanku. Toby lalu memanggil teman-temannya yang sudah menunggu. Teman-teman, kuenya sudah matang. Ayo kita makan. Wah, teman-teman Toby senang sekali. Aku mau dua, Toby. Kelihatannya enak, Toby. Aku juga mau, Toby. Mereka semua menyukai kue Nek Bika. Nek Bika kembali ke dapur karena ingin mengambil air minum. Di mana kueku yang gagal itu? Ini pasti Toby. Toby! Ya, Nenek, ada apa? Di mana kue nenek yang gagal? Kue nenek yang gagal? Nggak tahu. Toby aja menemukan kue di atas meja. Toby sangat menyukainya, Nek. Rasanya enak sekali. Kue itu kue gagal? Tidak gagal. Kuenya enak sekali. Oh iya, Toby masih punya satu potong. Nenek mau mencoba? Oh iya, mau. Nek Bika lalu mencobanya dengan penasaran. Oh, enak sekali.
Ternyata kue ini lain daripada yang lain. Kuenya berbau khas dan juga gurih. Benar kan, Nek? Wah, Tobi sangat suka kue ini. Besok buat lagi ya, Nek? Iya, iya. Ternyata aku terlalu cepat mengambil kesimpulan. Sesuatu yang terlihat gagal, belum tentu. Kita harus memastikannya. Akhirnya, kue itu menjadi kue kesukaan semua orang. Demikian dongeng untuk anak Indonesia. Terima kasih, dah. Pendongeng Kak Indri, Kampung Dongeng, Medan, Sumatera Utara. Dongeng Kue Nenek Bika. Penulis Indriyani.